Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa nafa'a fi ulumi fi darini amin. Wa yajibu alaihi al-istibra'u minal bauli, dan wajib atasnya beristibra', menuntut bersih, minal bauli, daripada kencing, indan kita'ihi ketika tep istibra', dia menurut itu namanya istibra'. Kalau masih kencing bukan istibra', ya. Udah rapi ya, caranya macam-macam nanti. Li'ala ya'udha syai'un fayunajjisuh, supaya tidak kembali oleh sesuatu, ya, maka dia akan menajiskan akan dia. Kalau dia kembali, ya, kembali berarti kena celana, nah, itu bisa membuat najis. Hatta yagliba ala zonihi, sehingga ya kuat atas sangkaannya, anahu bahwasannya itu ail baula, kencing, la ya'udu, tidak kembali, wala yakhruju, dan tidak keluar. Jadi sampai kuat begitu dia melakukan istibra'nya, sudah enggak ada lagi, baru dah cebok, baru istinja. Jadi istibra' dulu baru istinja. Bagaimana cara kita beristibra'? Ima binatri zakarin, ada kalanya dengan mengurut zakarnya, diurut zakarnya pelan-pelan. Ahumashin, atau dengan berjalan, sono sono berapa kali itu jalan, maju mundur jalan, ya, habis jalan, ya, kencing lagi. Wa aksaruhu, paling banyaknya dia jalan sab'una khotwatan, 40 langkah. Au tanahnuhin, atau dia berdehem. Jadi hemnya bukan sembarang dem, bukan hem, bukan begitu. Jadi napas perut. Itu memang bisa keluar itu. Kayak kita batuk itu kan batuk perut. Itu batuk, ya. Itu orang yang salisil bau itu keluar, atau yang udah tua bisa keluar. Berasa keluar. Ya. Au tahammulin, atau membawa, ya, bimasi a'lal farji, membawa apa namanya? Tahammul. Menekan. Au ta'amudin, atau menekan bimasi alal farji, dengan menyentuh paling atas farji, iya, paling atas farji, maksudnya pipisnya gitu ya, tekan-tekan, iya, ta'amul, tekan-tekan gitu ya, tekan-tekan sambil dehem dah gitu ya. Wabimas ilbatni, dan dengan menyentuh perut, nih perutnya disentuh. Ya. Wamashi majami iluruki biadi, dan menyentuh, menyapu tempat-tempat berkumpul urat-urat dengan tangannya, pakai tangan. Ya. Waghairi zalika, dan lain demikian, mimma tadahu, daripada sesuatu yang biasa akan dia, mukhrijan lil fudlati, yang mengeluarkan bagi kelebihan-kelebihan yang bisa keluar. Wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafin nasi, dan demikian itu beristibra', ya. Apa? Ya, beristibra' itu berbeda-beda dengan berbeda-beda orang. Jadi enggak semua sama. Ada yang diri nongkrong, diri nongkrong, boleh juga begitu. Diri dia ntar dia nongkrong, diri dia ntar dia nongkrong. Wa kullun a'rafu bi tabihi, dan seluruhnya itu, ya, lebih mengetahui dengan tabiatnya. Kita lebih tahu tabiat kita daripada orang lain. Orang lain lebih tahu tabiatnya terhadap dirinya daripada diri kita. Jadi kita jangan merasa tahu tabiat orang.
wa mahalu wujubil istibra'i, dan tempat wajib istibra' in zona audahu, jika dia menyangka kuat akan kembalinya, laulal istibra'u. Ini. Jadi tempat wajib istibra' itu jika dia sangka kuat kembalinya. Jadi dia sangka bakalan kembali nih, dia kencing nih bakalan ya kembali nih, bakalan keluar. Ya bakalan keluar nih. Nah itu dia ya wajib istibra. Laulal istibra. Jika kalau dia enggak istibra bakalan keluar, maka wajib ya istibra. Wa illa jika enggak bakalan keluar, ustuhiba, maka disunatkan. Ya biasanya ya yang masih muda ini enggak keluar lagi. Ibaratnya ya silnya masih kuat. Lihat keran kalau masih baru kuat enggak? Ya. Keran masih baru kuat enggak? Kuat. Tapi kalau udah lama netes aja. Tik. 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 Karena udah lama dipakai. Begitu pula manusia, udah lama dipakai. Apalagi yang pakai buat maksiat. Nah, itu pasti ada efeknya. Wa kadzal istibra'u minal ghaiti, dan seperti ini istibra' daripada ee, buang air besar. Wala yubaligu fihi, dan tidak dia dia tidak membalaghah padanya. Kenapa? Li annahu yurisul waswasa wad-darar. Karena bahwasannya dia itu dapat mewariskan was-was dan bahaya. Summa ba'dal istibra'i, kemudian setelah istibra' yastanji, dia beristinja. Ujuban ya, hal kadana wajib, sudah istibra' diistinja. Inda iradati nahwi salatin, ketika hendak salat. Audiki waktin, atau sempit waktu. Wa yurkhi, dan dia ya yurkhi ya. Bahasa kita kedenin gitu ya. Ujuban hal kadana wajib waqtal istinja'i, ketika istinja, ketika waktu istinja, minal ghaiti, daripada ghaid, duburu, akan duburnya. Lalu kita istinja, cebok gitu. Jadi keluar. Hatta yagtasila, sehingga dia membasuh ma fi tabaqatihi, akan apa yang ada pada tadoifi, lepitan-lepitannya, minan najasati, daripada najis. Wayudal likahu, di sini bacanya wayudal likuhu, wayudal likuhu, dan dia gosok-gosok akan dia, ay dumur-dumurnya, hatta yagliba ala zoni, sehingga menguasai atas sangkanya, zawalu ta'min najasati, oleh hilang rasa najis. Walaunuhu, dan warnanya, wari'uhu, dan baunya. Jadi sampai kuat dugaan itu. Waya'tamidu, dan dia bersandar fi ghasli duburi, pada membasuh dubur. Kalau kita cebok, itu dia bersandar ala usbu'il usta, atas jarinya yang tengah. Jadi kalau kita cebok pakai ini. Gitu. Pakai jari tengah. Dan jangan sampai sini. Kalau lagi puasa. Kalau lagi puasa jangan begini. Batal masuk mari, batal. Gini aja. Gitu. Wa yastamilu, dan dia menggunakan minal ma'i, daripada air, ma yaglibu, akan sesuatu yang menguasai ala zoni, atas sangkaannya ya, zawalu najasati, oleh najis, oleh hilangnya najis. Jadi hilang najis itu menguasai atas sangkaannya. Jadi dia gunakan air itu, jadi menggunakan air sesuatu yang ya hilang najisnya. Wayadluku yadahu, dan dia menggosok akan tangannya, ba'da ghusli duburi, setelah membasuh duburnya.
Jadi sunat tuh kita habis cebok, ya kita gosok tangan kita. Wayandahu farjahu, dan dia memercikkan farjinya, percikin farjinya. Wasarawilahu, dan celana panjangnya. Kalau kita mungkin celananya ya, celana apa, celana pangsi atau kain. Ba'dal istinja'i, setelah istinja. Kenapa begitu? Daf'an lil waswasi, untuk menolak bagi waswas. Jadi kalau umpama ada bahasa, ini bahasa apa ya? Nah, kalau kita habis percikin, berarti itu adalah bahasa percikan gitu. Jadi untuk menghilangkan keraguan. Kan kita suka, ini bahasa apa ya? Bahasa apa ya? Wa mata laqatin najasatul mazkuratul ma'a, dan kapan-kapan bertemu oleh najis-najis yang disebutkan akan air. Fa in kana qulataini, maka jika airnya ada dua kula, min mahdil ma'i, daripada murni air, walau musta'malan, sekalipun musta'mal, lam yanjus, maka enggak najis. Ya. Karena dua kula ail ma'u, airnya enggak najis. Illa in ghayyarat, kecuali jika merubah ain najasatu oleh najis-najis itu, ahada awsofi salasati, satu dari sifat-sifat yang tiga. Ya, jadi kalau dia merubah airnya banyak, merubah baru najis. Kalau enggak merubah airnya banyak, enggak najis. Nah, kalau airnya sedikit kena najis, berubah enggak berubah najis. Ta'mahu, rasanya, aw launahu, warnanya, aw rihu, au ya, baunya. Fatanajjasa, maka dia menjadi mutanajis. Walau kana taghayyuru yasiran, sekalipun adalah berubahnya sedikit. Au takdirian, atau berubahnya secara takdiri. Bagaimana takdiri? Bi an waqa'a, ya, takdiri ini perkiraan. Bi an waqa'a, dengan bahwa jatuh fil ma'i, di air itu, najasatun, oleh najis, muwafiqatun, yang sesuai, yang sama, lahu baginya, fi sifati, pada sifatnya. Jadi najis sama air sama. Contoh, kabaulin munqati raihati, seperti kencing yang udah putus baunya. Ada enggak kencing yang udah putus baunya? Udah lama tuh kencing ditaro. Ya, tapi kita belum nemuin ya kencing ditaro sehingga baunya putus, kita belum temu itu. Ya, mau kencing sapi mungkin ada ya. Orang ditaro kencing sapi. Ya. Wa ta'mi wa launi, rasa dan bau dan warna. Fa yuqaddaru, lalu dikira-kirakan, bi mukhalifin, lalu dikira-kirakan ia tu airnya, bi mukhalifin asyadd, dengan yang berbeda yang sangat, ya, perbedaan yang sangat. Kahiddati khalin, contoh seperti ya tajamnya rasa cuka. Wa sawadi ibrin, hitamnya tinta. Wa zaka'i miskin, miskin ya, semerbak, semerbak minyak misik. Fa inna, fa in kana, maka jika ada, bihaisu, dengan sekira, yughayyiru, ya, dia dapat dirubah, adna taghayyuri, taghayyurin, oleh paling rendah berubah. Fal ma'u najisun, maka airnya itu najis. Jadi kira-kira enaknya itu kira-kira gimana tuh? Tapi jarang terjadi. Saya sendiri belum pernah ketemu dari masih kecil sampai sekarang. Wal kulatani bimik daril inai arba'u jirajin. Dua kula menurut ukuran bejana, ya, itu ada empat jiror. Empat jiror, tempayan, tempat air. Ini ukuran dulu ya. Wabi wazni kobani albatawi salasu mi'atin wasnani wa isruna kistosan, dan dengan timbangan Betawi ya,
itu ada 322 timbangan, kistos timbangan. Wa bimisqali riyalil batawiyyi samaniyatu alafin wa isnani wa situna riyal. Dan dengan miskol rial Betawi itu ada, ini ukuran beratnya, ada 8.062 rial. Wa hadza qulu bi takhmini, ini semuanya dengan perkiraan. Tashilan lil awami, untuk memudahkan bagi orang awam. Dua kula. Kalau kita dua kula gampang aja. Panjang kali lebar kali tinggi segini. Semuanya bentuk kubus panjang lebar tinggi segini. Nah itu udah dua kula udah. Wa yathuru aizalikal ma'u kasirul mutaghayyirun, dan suci air yang banyak itu yang berubah, bisa suci bisa walid taghayyirun, dengan hilang berubah. Iya. Kalau kita sekarang di Jakarta ya udah agak sulit contohnya. Airnya rata-rata udah bersih ya. Taruhnya di atas. Ini umpama ada suci ya air yang banyak dengan hilang berubah. Ya umpama di sumur kejatuhan ya ayam mati di situ. Nah, kan dia bau tuh. Caranya gimana? Ya hilang tuh dengan hilang berubah. Jadi kalau hilang perubahannya maka itu jadi suci. Tentunya ayamnya diangkat dulu bangkainya. Ayamnya mati di situ. Dia hilang diangkat, hilang tuh baunya. Itu menjadi suci. Hilangnya binafsi dengan dirinya sendiri. Binahwi tuli muksi, umpama dengan seumpama panjang diamnya. Maksudnya apa? Dibiarkan saja, diangkat ayam bangkainya ya, lalu dibiarkan lama, umpama udah lama dibiarkan sebulan, ketika dirasakan tuh airnya enggak bau, warnanya biasa ya, rupanya pun biasa ya, hilang tuh apa namanya sifat-sifatnya. Nah itu menjadi suci. Au bima'in, atau dengan air, yudhammu ilaihi, dikumpulkan kepadanya, dicampur. Walau mutanajisan, sekalipun air najis, ketika dicampur perubahannya hilang. Nah, suci dia. Au bima'in yanba'u, atau dengan air yang tumbuh, ada mata air. Ya, jadi campur mata air jadi hilang perubahannya, baunya hilang dan lainnya. Au bimatarin, atau dengan hujan, turun air hujan ke dalam sumur itu umpama ya, lalu baunya hilang, suci itu dia. Au sailin waqa'a fi, atau ada banjir melanda yang terjadi padanya, pada banjir masuk ke dalam sumur ya, sumurnya yang tadinya bau jadi enggak bau. Nah, itu suci itu sumurnya tuh. Au binaqsi minhu in baqiya kulatani, atau dengan kurang darinya jika tersisa dua kula. Nah, dikurangin, ditimbain ya, ditimbain. Ketika ditimbain airnya menjadi berkurang, baunya jadi hilang, airnya berkurang baunya hilang, suci. Bi khilafi in baqiya kulatani, jika tersisanya masih ada dua kula. Jadi kalau enggak ada dua kula ya enggak. Bi khilafi ma idza zala zairan, lain halnya sesuatu apabila hilang zairan secara zahir, taghyiru ta'mihi, oleh berubah rasanya. Bi khallin, lain halnya sesuatu apabila hilang secara zahir, apa hilang, berubah rasanya. Bi khallin, dengan cuka. Walau nihi, hilangin dengan cuka, dipakai cuka dan warnanya hilang. Bi za'farona, dengan za'faron. Wa turabin, dan tanah. Wari'uhu, ya, wari'ihi, dan baunya. Bimiskin, dengan misik, masalah umpamanya. Fala yathru, maka tidak suci. Kenapa? Lihtimal istitaril wasfi bidzalika, karena muhtamil, tertutup sifat dengan demikian. Kalau sekarang apa? Air kolam renang dipakein apa? Kaporit dipakein apa? Obat-obatan. Sehingga itu air yang butek, kotor,
jadi jernih lagi. Ayo, pernah mandi mandi di apa, suka renang kan? Ada yang belum pernah renang, rata-rata udah pernah renang semua ya, iya udah pernah renang semua ya. Ada yang nggak pernah renang? Iya. Ada di sini yang renang enggak kencing, ada enggak kira-kira? Saya tanya yang jarang aja, bahkan yang enggak ada. Ada enggak renang kagak kencing, ada enggak kira-kira? Aziz, kan Aziz? Kencing enggak kira-kira? Nah, enggak ada yang enggak kencing. Kira-kira kalau enggak dipakein obat tuh airnya butek apa jernih? Saya tanya, butek apa jernih? Kamu mau enggak mandi? Tajul. Enggak mau mandi, tapi kencing apa kagak? Jujur namanya. Saya tanya, ada yang enggak kencing? Enggak ada, berarti mayoritas ijma ulama kencing. Mandi jangan. Kalau tahu begini mandi jangan. Ah, mandi. Berarti sama dengan ini, ketutup dia. Jadi kalau begitu jangan ya. Jangan. Nah, kecuali itu air kolomnya mengalir dia. Ada itu yang mengalir. Dia mengalir air kolomnya. Ada tuh kolam renang di mana itu ya. Dia ngalir kolomnya. Karena memang kebanyakan air dia mah. Dia kebanyakan air. Dia airnya ngalir terus. Nah, ini enggak apa-apa. Iya. Saya pernah datang ke tempat itu tuh. Ya, nah, airnya ngalir terus ya. Itu nggak apa-apa. Jadi kalau nggak ngalir, dikencing terus, terus dipakein obat, berubah, ini sama dengan ini. Fala yatrul ihtimal istitari wasmi bizalika. Jadi kira-kira tuh air kolam renang kalau umpama kagak dipakein obat, berubah nggak airnya? Saya tanya, berubah nggak kira-kira? Emang kenapa berubah? Dipakein apaan? Hah? Dipakein apaan Bang Habib? Kira-kira orangnya ada berapa? 100 lebih. Karena berganti sip kan? Ganti sip. Kira-kira tuh air berubah apa kagak? Saya tanya, berubah enggak? Berubah. Rasa berubah. Warna berubah. Ya. Bau berubah. Kira-kira masih mau mandi juga enggak? Hah? Tajul mau mandi enggak? Oh, udah enggak. Udah sadar berarti ya. Iya. Afgan masih mau mandi juga? Hah? Jangan. Masih mau mandi juga Afgan. Allahu a'lam bishawab.